Monggo. Ada cewek cantik mau beli makan mie ayam bakso. Saya Bapak, yeah. Mohon diterima. Enggak yeah. Usah dibalikin. Nang dulu kaleng. Tiba-tiba aku melayang Balloon Queen. Sebentar, coba dulu kacamatanya biar mereka melihat kecantikanku yang nyata, yang muda dan awet selalu. Asyik, asyik. Step you, step down. Nah, hari ini kita lagi ada di Dufan. Dufan ini singkatan dari dunia fantasi. Bapak Golden. Kita mau ngapain aja? Kita hari ini mau vlog family, Golden Family. Dan ini tuh sebenarnya vlog pertama kita di Golden Family. Jadi bakal keren banget karena kita langsung ambilnya di dunia fantasi bersama dengan Bonson. Oke. Golsan mau ngomong apa sama pemirsa? Golsan mau ngomong apa? Golsan, siapa pemirsa? Hai pemirsa, nama aku Golsan. Aku mau nge-vlog sama papi mami. Let's go! Feminin. Oh gitu. Aku maunya istana boneka. Sama gajah beleduk. Nah, itu ada lalapan, lalap. Apa sih? Lalap. Oh iya. Kamu dulu suka main apa di sini? Saya suka main gajah beleduk. Oh, menurut kamu gimana sekarang posisi gajahnya? Kalau dulu waktu kecil saya yakin gajahnya lebih gede. Kalau sekarang saya lebih gede deh gajahnya. Oke, baik. Sayang. Kita udah masuk di area dunia fantasi. Tuh, lucu banget ya kalau kita lihat. Wah, udah lama banget nih aku enggak kesini. Sini. Wow, benar-benar. Udah berapa tahun enggak kesini? Aku udah 20 tahun lebih. Oh my god. Ini kayak mengembalikan memoriku waktu masih kecil. Ya benar-benar ini. Emang sekarang masih kecil? Badannya doang yang gede. Ayo ah, kita mau lihat-lihat yang lain, mau lihat bagaimana Dufan sekarang. Aku udah 10 tahun kayaknya nggak kesini guys. Ayo cepet-cepet, aku udah nggak bisa tahan emosi, aku mau naik itu. Ayo buruan. Waduh.
udah sama bosan lagi. Dingin. Ada di ada Antartika. Antartika. Antar ketika ketiku. Brighton suka banget tuh. Itu apa itu? Nanti lihat tuh. Itu apa? The ship will be goyang-goyang. Wilson. Wilson. Ih, jangan deket-deket, banyak orang, sini aja. Sini. Ini ceritanya batu es, ceritanya. Aduh, sayang banget ya, Goldson masih kecil, belum bisa naik ini. Iya. Nah, tuh, dia mau banget naik. Lihat. Apa? Oh, Goldson mau naik ya, belum bisa. Oh, dia lihat lampu. Oh, lihat lampu. Lihat lampu situ, iya. Wah, tuh lihat keren banget ya. Tuh, Brighton. Let's go, kita lanjutkan perjalanan kita ke sana. Goldson langsung happy. Ini apa nih? Arctic Tours. Oke. Okay. Look at that, Goldson. Wow. Ice cube, this is ice. Wow, keren banget. Wow. Dari es sekarang kepada sinar matahari. Sinar matahari. Hi Goldson. Hai Goldson. Happy ya? Happy banget ya. Kita abis ini lagi mau naik wahana yang namanya kura-kura. Pura-pura? Kura-kura. Bukan pura-pura cinta. Kura-kura itu... Kura-kura. Kura. Kura. Kura-kura itu yang kura-kura. Ada. Kura-kura? Oh, itu mah permainan yang mudah sekali. Pelan sekali itu. Seperti kura-kura. Itu kora-kora. Bukan kura-kura. Oke. Okay. Yuk kita langsung aja ya. Kita mau di challenge lagi nyanyi kora-kora. Wah. Satu. Kita di mana nih? Woi, ada kamu. Kok kamu ada di sini? Aku yang ini, soalnya warnanya emas. Yang karena kamu di sini. Oke, kita foto dulu sebentar. Cikriek. Tentang dino. Dinosaurus. Dinosaurus. Terus Ice Age, Antartika. Dan melihat banyak yang berwarna-warni yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ini benar-benar Goldson hari ini merasa sangat diemaskan hari ini. Oke, apa sih diemaskan? Oke, baiklah. Wih, itu ada kamu bilang. Si gajah beduk. Wah, gajah beduk. Aku mau naik itu. Sama Goldson, boleh gak? Oke, kita sudah sampai di wahana selanjutnya. Ini berani gak, Pak? Aduh, berani. Ini sesuai dengan sifat aku. Pura-pura. Kora-kora. Oh, kora-kora, iya. Ini kora-kora dan dijamin tempat duduknya lebar, Pak. Jadi bisa. Muat ya? Jadi aduh, muat. Aduh, yang tadi saya gak bisa. Kalau yang tadi ontangannya kan gak muat nih. Karena bapaknya agak lebar ya. Kalau ini... Oke, let's go. Dan kita lagi di challenge untuk karaoke juga. Nyanyi lagu sepanjang hidupku. Ayo. Ayo. Kita pasti bisa. Ikutin yuk. Ini tuh keren banget. Itu tuh keren ya. Eksteriornya itu kayak di oriental-oriental gitu. Akhirnya tuh aku jadi kenyataan. Dulu waktu aku masih remaja, aku belum punya kesempatan ngajak pacar aku disini buat pacaran. Ternyata hari ini kesampaian. Aku ajak istri sama anakku, The Golden Family. Itu dunia pantai.
atas langit kayaknya tadi ya. Aduh, tadi tapi saya memampukan, aku memampukan diri untuk menghabiskan satu lagu itu. Kamu gimana? Bagus gak suaraku? Lututku langsung lemes. Aku nyanyi itu spesial buat kamu. Aduh. Di dari ketinggian itu. Kamu remes-remes tangan aku terus kenapa? Ya karena saya kan tukang meremas. Meremas awal. Gimana perasaan kamu di sana? Udah pusing. Udah otak sama hati sama mulut gak sinkron. Aduh. Ya udah deh, yuk kita. Kayaknya aku harus makan. Harus makan, cari isi bensin dulu. Yuk kita cari terdekat sini yuk. Aku mau makan pisang dulu. Ini boneka lucu sekali. Kayak kamu ya. Kulsa. Berapa mas? 20 ribu. Guys, si bapak ini masalah kecil kurang bahagia. Dia mau makan banana bantal. Itu apa? Apa syaratnya apa dulu? Syaratnya apa aja? Ya. Kalau tetap di dalam kotak putih, duit kembali. Lemparnya dari belakang garis. Belakang garis mana garis ini? Garis semua. Hah? Oh ini garisnya. Walailah jauh banget tak kirain di sini. Nope. Lagi. Kalau apa jatuh semuanya? Semuanya dapat singkong, bisa satu dapat depisa. Semuanya. Nope. Waduh. One, kamu mau? Enggak. Nope. Yes. Sisa satu. Duh. Sisa satu. Jadi dapat apa? Pisang. Dapat hikmat. Tadi sisa satu. Hah? Harus keluar kotak. Maksudnya jatuh semua? Iya kan, bisanya keluar kotak tadi. Semuanya dapat singkong, sisa satu dapat bisa. Tadi kan banyak, kalau belum ada yang keluar. Kalengnya nggak ada kotak putih. Nggak ada, baru satu. Lihat susah. Ah, dibohongin. Pakai suara len. Kesel. Pakai suara lencong gitu tadi. Itu kok bonekanya mirip kamu? Itu kamu, banyak banget. Aku mau main ini. Harganya 10 ribu. Dua kali mancing. Ini? Ya. Yes. Kamu tuker? Enggak, ini ya banyak. Jangan yang mencolok. Kalau tandanya bibir merah, nanti ketahuan semua itu. Ini apa sih? Cermin. Sekitar bebek ini baru salah ada angkanya. Nope. Nope. Oh gitu. Mana sih angkanya? Oh, angka 1. 1, 2, 3, dia hanya sesuai angka. Coba tes. Enggak, coba tes. Tes ini ada angkanya enggak? Coba tes. Tes. Ih, kok enggak boleh sih? Ah, enggak dapat apa-apa. Dapat terima kasih. Apa itu ya? Kamu mau? Ah. Dah. Ini gimana ya? Iya. Untung Golsan lagi tidur, kalau ngeliat papi maminya, aduh main gak dapet hadiah itu gimana gitu. Sedih lah pasti. Coba ini. Apa ini? Masukin bola. Iya, bolanya gak boleh keluar. Harus stay juga. Kalau bisa masuk 3, dapet video, masuk 4, 12. Ya udah, 2-2, ayo. Oke. Okay. 20 ribu ya? Iya. Kalau masuk semua baru bayar. Kalau dari garis, maju. Nih. Pelan-pelan. Oke, mas munduran mas. Ah, masih. Kok susah? Coba kamu. Ah, bagus. Kok susah ya? Ih, susah ya. Coba, saya agak jauhan dikit. Kasih contohnya gampang di situ. Oke, yaudah. Aduh, buang-buang duit. Gak dapet apa-apa. Kalau gak masuk, gak usah bayar, kata masnya. Ayo udah bayar dulu. Gak boleh gitu, harus sportif. Gak boleh curang ya. Hidup ini di negara Indonesia gak boleh curang. Oke. Langsung aja. Mau kesana, ke Niagara-gara. Yuk, cari gara-gara.
kita sudah tiba di kawasan Amerika. Amerika. Kita sekarang ada di wahana Niagara. Ini kayak semi roller coaster gitu, tapi cuman bus masuknya masuk air. Jadi apakah Anda sudah siap berbasah-basahan? Kamu ngomong, kamu belum naik itu udah basah ini. Bus. Bus. Kedep. Bus. Rame lo itu, kamu bawa handuk? Enggak. Kan nanti ngelap pakai kamu. Oh. Nah, sekarang yuk kita siap-siap untuk main Niagara. Siap basah, guys. Basah. Yuk, ini first track-nya di sini. Segar tadi udah mulai ngantuk, sekarang siram air jadi segar. Oh. Gimana kamu? Nah, ini fotonya. Ini beli 50.000 saja. Ci, tadi gambarnya sebenarnya nggak dapet ulang ini. Hah? Yang pas turun itu. Oh yang benar. Gak dapet gambarnya. Wah, ini kameramennya kurang asem. Maaf ya, kok. Maaf, Ci. Maaf banget. Ay, maaf tuh. Masa gambarnya ini. Serius. Kaki tombol. Dia gak marah. Tapi pencitraan. Oke, tunggu ya balasan dari kami untuk kameramen. Gila, basah banget. Oke. Oke. Gimana kita... testimoninya? Serem gak, Ci? Kok? Seru ya. Seru-seru. Tapi nakutin gak? Lumayan. Itu kalau lebih tinggi lagi kayak 2 meter lagi sih, kacau sih. Sebenarnya pas masuk gua itu yang gelap-gelap itu agak spooky ya. Iya. Iya. Kan dia bisa lihat sesuatu. Dia kan punya indera ke-6. Wow. 7, makanya aku bisa 8. Melihat hati kamu dari wow. Pertama kali bertemu. Keren, temennya. Bagaikan air terjun, Mia gara-gara. Jangan pernah cari gara-gara. Karena? Sama. Karena ada aku yang jagain kamu. Oh. Oh, wow. Halo, Stryku. Oke, let's go. Kita ajak Brighton sekarang. Karena Golsan-nya udah bangun tidur, kita ajak dia naik. Apa tuh? Komedi putar. Komedi putar. Apa itu komedi putar? Hey, Golsan. Basah lo kamu. Lihat api. Dia seperti tahu loh kita dia itu nangis ya. Mau nangis. Oh. Kayak ketakutan terharu gitu. Papi is okay. Iya. Daddy iya. And mommy is okay. Dia terlalu cantik. Tuh, dia ngecekin kita. Ini kenapa ini? Basah semua. Iya, kenapa ya? Oh. Oh, okay, iya, we are fine. Oh,
Thank you. Waria. Thank you. Oh, dia khawatir sama kita, guys. Itu anak bayi itu pintar. Apalagi bayi sekarang. Udah. Oke, okay, ayo sekarang angin. Waktunya Colson. Oke, okay, let's go. Let's go, kita ke komedi putar. Komedi putar. Kita mau naik, ajakin Golsan naik. Gimana ya rasanya? Let's go. Jadi hari ini kita udah main semua wahana di Ancol Dufan dan kalian harus cobain kesini karena cocok banget buat keluarga ya. Yes. Dan bayi kayak dia aja seneng banget tuh dari tadi ngeliatin lampu, interiornya bagus, kebersihannya terjaga, pokoknya cocok banget Dufan Ancol. Oke? Okay? Yes. See you in next episode Golden Family. Bye. Bye. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan ikutin terus ya. Yeah.